Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya untuk isian snack box dari buah alpukat. Namanya bolu alpukat yang gampang dan simple. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 2 butir telur. Aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Ini akan aku mixer dengan ditambahkan SP. Untuk SP-nya ini bisa diganti dengan ovalet maupun TBM. Nah, untuk SP-nya di sini sebanyak setengah sendok teh. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi ya. Lalu tambahkan juga sedikit demi sedikit 100 gram gula pasir. Setelah menjadi putih kental seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk bahan yang lain. Jadi di sini aku siapkan buah alpukat yang sudah matang ya sebanyak 80 gram, kemudian haluskan hingga benar-benar halus, bisa di blender maupun manual dengan menggunakan sendok. Kemudian masukkan semuanya untuk buah alpukatnya. Lalu masukkan juga 150 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Untuk memasukkan tepungnya, bertahap ya, sedikit demi sedikit. Selanjutnya masukkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu setengah sendok teh baking powder, kemudian masukkan juga di sini garam ya, kurang lebih sebanyak 1/4 sendok teh. Masukkan juga 50 ml air yang aku tambahkan dengan 1 saset SKM atau susu kental manis, kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, setelah semuanya sudah selesai di mixer, di sini akan aku aduk balik ya dengan menggunakan spatula supaya yang di bagian pinggir-pinggir loyang itu bisa tercampur. Sekalian akan aku tambahkan 30 gram minyak sayur. Kemudian aduk balik kembali hingga tercampur rata. Nah, lalu setelah itu akan aku ambil ya atau akan aku sisihkan kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian akan aku tambahkan dengan pasta coklat atau pewarna coklat. Lalu setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk sisanya juga akan aku masukkan ke plastik segitiga ya, supaya nanti mudah menyemprotkan adonan ke dalam loyang. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Tuang adonan ke dalam loyang hingga 3/4 bagian. Jangan terlalu penuh karena nanti adonannya ini mengembang. Di sini untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian hentak-hentakkan ya, supaya udara yang terjebak di dalam loyang itu bisa keluar. Setelah itu di bagian atasnya akan aku semprotkan dengan adonan coklat. Aku akan bentuk menjadi bunga-bunga kecil atau ranting gitu. Lakukan hingga semua adonannya selesai ya.
Jadi untuk membuat motifnya, aku menggunakan tusuk gigi seperti ini. Oke, dan seperti ini tampilannya. Selanjutnya aku akan oven ya. Untuk lama pengovenannya selama 40 menit, suhu apinya 170 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Nah, setelah 40 menit dan sudah matang seperti ini, kemudian biarkan terlebih dahulu hingga dingin. Baru setelah dingin akan aku keluarkan dari cetakannya. Nah, jika dingin itu gampang banget ya dikeluarkan dari cetakan, dan bentukannya seperti ini, cantik banget. Ini untuk hasilnya sangat lembut ya. Dan juga di sini setelah benar-benar dingin akan aku masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10x10 cm. Pastikan saat memasukkan ke dalam plastik OPP ini bolu sudah benar-benar dingin supaya tidak berkeringat atau tidak berembun di bagian plastiknya, sehingga nanti untuk bolunya itu bisa awet, tidak gampang jamuran. Oke, setelah seperti ini tinggal diberikan stiker. Untuk ketahanannya, bolu ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Jadi ini pas banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Harga jualnya sendiri untuk per satunya bisa dihargai Rp3.000 sampai Rp4.000. Jadi nanti sesuaikan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya, sangat gendut dan juga lembut. Tekstur bagian tengahnya seperti ini, kalian bisa lihat ya, sangat lembut banget. Dan untuk rasanya, ini di luar ekspektasi ya, ternyata alpukat itu jika dibuat bolu itu rasanya sangat enak. Teksturnya juga sangat moist, jadi ini pas banget untuk ide jualan sebagai isian snack box maupun snack harian sebagai teman minum teh maupun kopi. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah buah alpukat sebagai ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.